Halo bosku, selamat jumpa kembali dengan Lulus Tutorial. Oke, pada video kali ini saya akan share kembali bagaimana cara mencetak lembar kerja rincian Arkas yang versi 4.05 tahun 2023 ya. Ya, kita langsung saja sign in ya. Nah, ini adalah tampilan untuk versi yang terbaru. Kita coba satu persatu. Ini yang penganggaran. Yang penting sobat YouTube coba aja ya, diklik fitur-fitur ini. Tentunya berbeda dengan versi yang sebelumnya ya. Penganggaran, nah diklik yang ini, maka akan tampil seperti ini guys ya. Ini lembar kerjanya. Nah ini bisa di scroll. Nah ini ada pilihan rincian kerja kertas tahunan, bulanan, dan sebagainya ya. Dicoba aja nanti sambil explore ya teman-teman. Jadi sekarang kan dibagi menjadi dua tahap ya. Coba yang ini. Bisa tahunan, bisa triwulan ya. Nanti sobat YouTube bisa download ya, ini yang di atas ini bisa langsung dicetak atau kita download. Jadi nanti ini bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan ya. Per bulan ya, kertas kerja per bulan ini bulan Januari ya dicetak. Bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Jadi nanti sobat YouTube tidak perlu apa ya, bingung ya. Tampilannya tentunya berbeda dengan yang versi sebelumnya. Ya sambil dieksplor, dipahami, ya lama-lama nanti akan familiar dengan tampilan Arkas versi yang terbaru ini. Oke, yang suka dengan video tutorial ini jangan lupa like and subscribe. Terima kasih yang selalu update dalam saya mengupload video-video terbaru. Dan semoga tutorial yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah pengetahuan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye-bye.